empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. Feel warm. I don't have anyone.
So I'll spend my Christmas with you. Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a world again and soon start giving. There's a choice we're making. Just you and me. Well, send them your heart. Oh, so they know that someone cares. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot tolerate. Halo teman-teman. Berikut ini kita akan menjelaskan isu-isu terkait tentang CSR dan green economy. Yuk kita lihat videonya.
Berikut ini saya akan menjelaskan CSR yang dilakukan oleh perusahaan Dua Kelinci. Yang pertama ada program kemanusiaan, yakni pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat diajak untuk berkunjung ke kampus DK dari SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pemberdayaan karyawan, yakni karyawan dibolehkan memberi masukan, diberi layanan dokter cuma-cuma, diberi kemudahan untuk memiliki rumah melalui pinjaman tanpa bunga dari perusahaan, diikuti seminar dan pelatihan. Yang ketiga, program kemanusiaan, memberi bantuan saat ada bencana, baik dalam bentuk tenaga, sukarelawan, makanan, dan minuman, dan bentuk medis. Yang berikutnya, rutin menggelar program kemanusiaan kerjasama dan PMI 4 kali dalam 1 tahun, karyawan menyumbangkan darah. Program pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh PT Dua Kelinci, yakni yang pertama adalah konservasi air, dilakukan untuk mengurangi pemakaian air sekaligus untuk melindungi air tanah. Jadi air yang sudah dipakai untuk mencuci kacang, airnya difilter lagi agar dapat diolah kembali, dan endapan tanah hasil pencucian tersebut dikembalikan lagi ke tanah. Yang kedua adalah manajemen limbah. Jadi setiap 3 bulan sekali ada instansi yang untuk mengecek dan menguji apakah limbah yang ada itu membahayakan tanah atau tidak.